download David dah. Jadi kalau lu upload ya, masih lancar kali ping. Kalau IndiHome jelek kan. Kok stream gua enggak muncul di YouTube gua? Ah, ini dia lagi live. Pakai apa ya, OBS? Enggak. Shadow Play. Oh, Shadow Play. Gua enggak muncul di YouTube gua. Ah, ini dia. Matiin suaranya lagi. Ntar dia gembah ulang-ulang. Suara apa? Suara YouTube-nya. Oh, iya ya. Ntar kedengaran mic lu kan, dia jadi ke-record jadi putar-putar. Hey, Vincent. Coba pukul gua. Tuh, bentar. Judul stream gua apa sih? Gak gua set. GTA 5 judulnya. Kayak mana cara atur judulnya? Lupa gua. Di setting. Gimana? Dulu bisa waktu gua nge-stream live on YouTube with my brother. Gua tag lu atau gak usah? Apa IG nih? Iya, promosi stream. Tag aja. Apa Instagram lu? Vincent Jonathan. Vincent 9. I think we can handle that. I think I don't care. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do. Jadi kita mau ngapain? Gua manggil mobil satu lagi. No. Gua mau manggil mobil. Pakai mobil gua aja. Gua udah manggil. Jangan. Ini mobilnya yang bagus. Kita pakai mobil gua. Enggak, kita pakai mobil gua. Enggak, jangan pakai mobil gua. Ini mobil apa lagi? Sultan. Gua lupa sih nama mobilnya. Sotaro ya. Nagasaki Sotaro. Itu kan motor. Iya ya. Iya. Masa iya? Nagasaki Sotaro kan. Ya udah, gua salah bawa mobil, salah pilih berarti. Let's go. Oh iya, motor. Gue pengen foto-foto. Ya, foto-foto lah. Gimana gitu? Mau foto-foto gimana? Enak ya pakai ini. Pakai Shadow Play, FPS-nya enggak ngaruh. Iya memang. Hebat kali. Gua dulu kalau fraps harus kayak setengah gitu. Iya, OBS juga. Jadi 30. OBS juga gitu. Hah? OBS kalau streaming enggak, kalau recording gua enggak. Iya. Tapi kalau streaming gua enggak turun. Ini gua stream gua 1080 60p ya. 1080p 60 fps lancar. Gua juga. Kalau pada frame yang paling parah. Gua lagi enggak sendiri di rumah lo pernah. Berarti kok lu lagi enggak nonton. Lagi enggak daily rutin. Gitu ada ini. Ngapain? Ya main. Gua gak tau ada ini loh. Udah lama nih. Enggak, itu ada submarine. Gua baru tau ada di sana. Oh, let's go. Cuma satu orang ya. Gak jadi ingat. Dulu kita mau keluar submarine susah kan. Oh, cuma gua telepon submarine gua. Spawnnya kayaknya jauh. Kaca helm F berapa? F berapa? Gua baru tau ada tombolnya. Gua baru tau ada tombolnya. F12 ya? Kayak mana cara telepon Meriwether ya? Per Pegasus.
LJT ini ribut kali. Pegasus. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Ngapa? Salah tekan. Thank you, sir. Kraken kan? Specialist vehicle is now ready for you at our nearest pickup station. Ini rakyat dari mana, Cuk? Di mana Kraken gua? Pegasus. Enggak, katanya udah ready. Tengok di map. Apa namanya di map? Jauh. Bentuknya bentuk submarine gitu. Kotak, terus ada antena-antena yang jelas. Enggak ada. Gua naiknya dari mana coba nih? Enggak ada loh. Masa? Di dekat itu enggak Los Santos? Kalau sejauh itu nggak mau gue jemput sih. Ya makanya, cuman kan kita manggilnya jauh-jauh. Kalau nggak di Cumas, Indian Danau itu yang kita susah keluarin. Gak ada, weh. Waduh, ini harus muter pula. Nih, ada tangga naik nggak sih di sana? Nggak tahu. Naik mana? Gue jatuh ke air. Ini kerakannya beda gitu. Kita punya kan peta aja kan? Memang ada dua. Satu nggak bisa dibeli kalau. Iya yang ini. Mana lo? Bentar. Sini gua jemput. Gua dari sini. Bisa dua orang? Nggak tahu. Mau coba? Bentar. Oh ada tangga di sana. Nggak ada yang nonton stream gue. Sad. So sad. Padahal streamnya ganteng kali nih ya. 1080p 60fps. Kayaknya cuma bisa satu orang sih. Kraken gue tadi mana? Ada kelihatan kayak dua tempat duduk gitu. Keluar lah, pakai helm gue aja dia. Coba lu masuk dulu. Oh iya ada dua ya. Coba dulu ya. Nah coba lu masuk. Bisa. 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 Cacat kursi dua. Yang bisa satu. Ada tukang nih. Kok lu? Wah! Udah aman. Langsung gua headbutt. Kaget juga gua. Eh! Berubah pula pakaian gua. Aduh, gak ada di save-nya. Ya udahlah kayak gini aja. No gay lo. No homo. Ya berenang ke sepuluh kecil ya. Kita kabur kali aja. Gua lagi eksplorasi. Tunggu gua. Maunya kayak ada beberapa tempat bisa dimasukin gitu ya. Maunya semua gedung bisa dimasukin. Iya, maunya semua. Ya langsung berapa giga game-nya? Iya. Ah! Dari 70 giga jadi 140. Bisa 1 tera malah gua rasa. Tapi worth it sih. Enggak lah, enggak sampai 1 tera. Wangi kali. Kenapa? Ada yang masak? Enggak tahu. Atau jangan-jangan itu hantu. Wangi kali. Ada asap, Ben. Mana? Sini. Oh, berarti ada yang tinggal. Lu kira gua bodoh? Enggak, itu kan asap juga.
biar makin banyak asap. Nih nih, biar asapnya banyak. Banyakan. Oh iya, lupa gua bisa kurang darah. Gua lupa. Lihat nih, Vin. Eh, ayo. Dangkel anjir. Gua kena bintang. Kayaknya ada yang mati di dalam itu. Gimana cara sih? Oke, enggak bisa. Ini kan kita solo. Oh, bisa. Enggak bisa. Tapi enggak bisa misi aja. Dispatch yuk. Misi Madrazo yang baru. Gak enak dispatch. Bentar kali misinya. Ini yes. Misi biasa kayak cumas. Gua udah pernah coba sama. Pengen makan indomie goreng gua, tapi baru makan indomie goreng 2 hari lalu. Dulu ada polisi. Gua gak ada bintang. Patel lu yang lebih banyak api ya. Tapi kan lu durasinya lebih lama. Gak. Biar gua halang. Awas, biar gua halang. Udah gak ada bintang. Oh. Yuk masuk sini. Gak malas gua. Itu 4 kali kesal. Overload motornya. Motor apa? Itu polisi ya, goblok. Lu kelihatan? Kayaknya iya. Gua mereka tabrakan. Enggak nampak gua tadi. Lagi polisi yang ngapain? Lu kelihatan gak sih? Kok ke bawah dia? Gak pada aja sedar. Ada itu bapak. Biar gua selesaikan penderitaan dia. Oh shit! Lari! Ya offroad motor tapi pakaiannya bugil gini. Tunggu bentar. Lagi bintang dulu. Offroad di Montchilliard atau di mana? Oh shit. My bad. Biar gua telepon Lester. Kok gelap kali layar gua? Gak kelihatan jalannya. Hey, what's up? How can I help? Kok kayaknya gelap kali tiba-tiba. No problem. I'll get him off your back. Dah, telepon motor lah. Kok dong, layar gua kok gelap kali? Ya telepon, terangin. Dari mana? Enggak, layar gua terang tapi cape nya gelap. Oh, setting brightness. Di mana tuh? Lupa. Kayak mana cara motornya mana? Gua enggak ada motor off-road kayaknya. Fagio gua ada. BF 400 ya? Enggak. Gua liatin. San Andreas. Motor low ride gitu atau apa? Kayak Sanchez. BF 400 emang enggak? Bentar. Enggak ada gua dong motor kayak gitu. Ya udah gua beli dulu. Apa namanya ya? Yang gimana? Gua beli nih. Motor gede. Ah, ini nih. Manchester Cliff. Oh, BF400 ya. BF400 kan dia kan? Ya udah. Iya. Kalau di GTSA kayak enggak. BF400 di GTSA kayak motor GP gitu dia kan? Oh iya, makanya. You throw to your garage. You okay, enggak ada. Belilah. I'll get there as soon as I can. Cewek gue lagi ngapain ya? Ayalah. Bisa bunyi? Bisa bunyi itu. Mobil siapa tuh? Gak tau, mobil orang gue tendang. Coba lagi. Makin masuk rodanya. Kok game gue jadi gelap kali? Gak tau. Dari mana setting brightness ini? Setting. Display. Bukan. Grafik bukan. Grafik. Ya kan waktu pertama buka ada kan? Iya. Advanced graphic? Enggak. Kayak jadi kayak benar-benar malam gelap kali.
di bagian mana ya? Ya kan kalau biasa baru pertama install ada tuh kan settingannya. Iya. Tanyain. Display. Apa monitor gua? Masa gua enggak ada ganti settingan. Mak hancur ban Evan. Kuat kali lo ya. Iya. Tengok nih mod rodanya sampai masuk gitu. Coba kita nyetir. Tunggu bentar, bentar, bentar. Lah kena bintang. Balik lagi rodanya. Tapi rodanya tetap masuk gitu. Mereng dia. Oh iya, iya. Iya. Aduh. Karena bisa nyangkut gitu loh, lu tahu? Enggak tahu. Kalau misalnya mobilnya gelap kali layar gua. Tunggu gua telepon Lester. Why hello, how you doing? How can I help? Gak bisa remove wanted level. Tunggu ya, nggak bisa remove photo level gua. Gelap kali ya, deh. Lu buka line kan? Line, maksudnya? Nah, lu lagi buka line kan? Enggak, buka YouTube di HP gua. Buat nengok stream ya. Kalau ada yang ngechat. Paling nggak ada. Iya. Yo, air gua gelap kali. Wow. Radarnya terang tapi aneh. Iya, kok gelap kali? Gak tahu. Tapi kalau lagi ngadap cahaya nggak kelihatan apa-apa. Lu motor lu mana, Lai? Di situ. Hah? Situ. Di tempat lu. Enggak, gua ya. Gelap kali. Ini kayak benar-benar malam. Lu kelihatan senter gua. Kelihatan. Coba senter gua aja deh. Terang. Terang. Ini Pak orangnya, Pak. Ini Pak orangnya, Pak. Ini apa orangnya bukan saya? Mana motor lo? Gua mau harus jauh-jauh. Eh bisa dua orang gak sih? Bisa. Ini kok polisi ya? Nih. Helmnya gini kan? Ah! Langsung lecet. Bawa ke itulah. Ke tempat tur dulu. Udah, stop, stop. Geser, Vin. Bentar. Dah, jatuh motor. Eh, lagi satu kali. Makasih. Di turn itu. Apa fraudnya itu? Kayak gue salah beli motor. Coba itu pilih lampu dulu, lampu jauh. Tekan H. Lampu jauh, lampu jauh. Oh fuck ya nih. Dah, coba. Dah tuh lampu jauh dah. Gelap kali dah. Dia kan off-road. Kenapa gak lewat ini? Eh, teman gua kok gak minta invite? Kayak dia lagi figur sendiri. Kayak dia asik sendiri. Au. Pasti cewek. Iya. Tunggu ya, balas chat. Koko lagi live stream. Gua juga manggil gua Koko. Ya iyalah, cewek lu beda berapa tahun sama lu anjir. Enggak, kalau maksudnya kalau gua enggak kenal gua manggil gua pakai gua juga. Gua lu.
Guelo, guelo. Gue juga kadang munculnya guelo, guelo. Guelo, guelo. Guelo, guelo. Aduh, gue nyangkut. Kayak sini. Harus FPS lah. Harus FPS. Aku lagi balas chat tuh gue. Terbang. Meluncur dari motor. Mana? Di bawah. Harus sekali spawnnya di bawah. Baru gue jemput sebagai teman yang baik. Bacot. Bisa naik. Ini low rider gak sih? Tapi rodanya roda off road. Gak tau lah. Dan lu nanya gimana? Hei, bisa lah. Di GTA gak ada yang gak bisa. Bending the law of physics. Iya. Gua sama Harley lagi GTA 5. Gua sama Vincent lagi GTA 5. Gak ada yang nonton stream aku ya? Gua bikin Vincent dan Harley lagi GTA 5. Terus gua bikin bangun. Siapa? Iksan? Irfan. Oh ya, ya. Anjir. FPS ya. Mod shop, mod shop. 1 kilo. Motor lu cepat ya? Masa? Iya. Motor lu enggak ya? Motor gua ketinggalan. Gak nabrak apa lah ya? Mobil. Gua gak ada belakang tadi. Gak nabrak mobil. Ya lanjut. Sini, sini, sini. Mau shop depan. Tunggu, tunggu, sini dulu. Kena gak? Kena gak? Lu pegang center kayak gitu lucu kali. Beli Rolls Royce lu, Ben. Kita letak di garasi yang ini. Mobilin rumah yang ini. Tinggal pindahin aja. Udah. Biar ada dua Rolls Royce. Ngapain? Lu mau modif apa? Semua lah. Oh, mobil baru. Hah? Oh iya, ini kan gua baru beli. Aduh, transaksi pentingnya enak kali. Kasih livery gak ya? Gak usah lah. Nanti kayak motor Evator gitu. Motor alay gitu. Gua gak pakai livery aja udah ada livery. Gak ada yang nonton weh, sedih. Biar gua nonton lah. Lu nonton, lu nonton. Display. Lu warna apa? Lu bikin total black aja. Gua total hitam. Mate. Mate black.
Gak tahu di sini nggak ada tulisan berapa nonton. Masa? Oh, ada satu orang mah. Lu. Ivan Tandela. Kau build PC ya, Le. Kau build PC ya, Le. Enggak, Van. Kok di sini enggak munculin ada berapa orang nonton sih? Di mana di YouTube? Enggak, ya gua buka pakai HP. Udah lah gua hidupin laptop dulu bentar. Enggak usah lah, enggak. Malas gua. Lihat kali. Iya. Lu dari live dashboard itu. Iya. Ada enggak sih? Kalau dia biasa enaknya kalau chat YouTube tuh bisa dilihat di layar. Udah nih. Udah lah. Modif. Gua yang memodif diri gua sendiri. Bilang lo ke Irfan, skui. Si Irfan masih nonton atau enggak? Chatnya jam 11.59. Hah? Oh. Bengok tangan gua lagi enggak pegang stangnya tapi throttle-nya. Apa pula? Lu lagi pegang di sini. Suaranya coba suara kalau tendang, suara coba suara kalau tendang. Tendang. Gak mau. Harus sambil jalan baru bisa ke trigger. Udah, kan gua jalan tadi, tahu ya. Mati anjir. Gua kena bintang. Oh, kita beda sih, oh ya. Iya. Asosiat lah bikin. Gua udah invite tadi. Oh, gak tau gua. Tunggu ya. Gua bersembunyi dulu. Dah. Wah, Secure Safe CEO retire. Invite. Dah. Lu bisa jatuh gak kalau gua tendang gitu? Walaupun bisa. Udah asosiat. Bisa. Lekak kali bentuk jatuhnya. Perbaiki dulu biar tak lecek. Hidupin laptop bentar. Widih. Si Iksan OTW online dia. Ingat dulu kita ngapain geng motor sama si Iksan. Oh, iya. Oh ya, dia punya BF 400 nih. Lu beli lah BF 400. Tolol. Tolol kali. Kayak pasar ya. Kok gak bisa kencang-kencang itu sih? Pakai controller enak ya? Gak boleh sambil berhenti dia. Kalau controller enak, gasnya bisa diatur. Atur. Mau gas berapa banyak? Throttle-nya seberapa banyak? Bukannya pakai X nanti gasnya? Kalau lu pakai analog. Oh. Terus kalau revolver lu narik pelatuknya juga bisa diatur gitu. Gua nengok kalau pakai controller. Eh tapi itu dia tulisnya di PS4 sih. Enggak tahu kalau PC controller bisa tuh. Terus let's do something. Eh, hampir. Di mana ya? Oh, sini lah.
Motor lu cepat kali loh. Kemana kita? Ke tempat offroad. Kemana cara lu pak? Kok lu terbang? Kecelakaan. Lu salto yang keren banget. Taifur Rahmat. Goblok anjing. Siapa tuh? Siapa tuh? Elu ya? Tegak. Siapa tuh? Taifur Rahmat goblok anjing. Siapa sih gak kenal gua? Apa? Lah kiri lah kiri kiri. Very realistic terbangnya. Woo. Oh shit. Oh aku gua tahu kita kemana. Aboy blok C. Ah jom seks apaan? Orang-orang Malay idiot. Ah, aku baru mau bilang kita ke tempat pabrik ini. Langsung sampai. Kamu emang dekat. Gue gimana naik ini? Ah. Eh, bukan yang ini, Ven, yang itu, yang ke arah gunung yang ada orang-orang desa gitu. Mana tuh, gua enggak tahu. Tunggu ya. Eh, kayaknya di sini sih. Iya, di sini harusnya. Allah. Aku lupa juga. Entah siapa yang nonton stream gua sekarang, enggak tahu gua. Gua enggak tahu mereka masih lihat atau enggak. Hah? Udah offroad di sini aja kita. Gravitasi di GTA ini rendah. Kalau di bumi berapa? 0,8. Enggak tahu. Ya, 0,8. Kalau di GTA 0,5. Enggak ada yang berbatu-batu gitu. Udah. Oke, safety first. Bro, kata kokoku. You nak main ke nanti? Lah, kayak gua mati. Mana? Gua diajak makan. Ya udah, gua bakal off. Dan stream gua off, semua off. Mana motor lu? Lurus, kanan. Nah, lurus terus. lurus terus. Emang di sini kiri dikit. Ah, lagi mati sampai. Kan lu yang bilang lurus terus. Ya memang gue jadi mati di sini. Ah, itu dia. Ah. Cingsat baru mau. Lo nanti on lagi ya? Iya. Ya udah. Gue on aja lah kalau gitu. Sampai cingsat. Oke. Ya udah gue off dulu. Oh shit, gue mati lagi kayak tidak.